Hai Sobat Cakap, perkenalkan aku Wina dari Akinosora. Kali ini kita akan belajar partikel O yang ditulis dengan huruf hiragana wo. Jadi, partikel O digunakan untuk menunjukkan objek. Contoh kalimatnya, Okasan wa hon o yomimasu. Okasan wa hon o yomimasu. Ibu membaca buku. Ibu membaca buku. Yang kedua, Nihonjin wa hashi de gohan o tabemasu. Nihonjin wa hashi de gohan o tabemasu. Orang Jepang makan nasi dengan menggunakan sumpit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Cakap belajar tanpa batas.